Tadi Kak Ijen sudah secara langsung menyampaikan kemampuan dan papa dari Kak Bella secara langsung meminta restu kepada kedua orang tua. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Kak Bella. Hari ini secara langsung Kak Bella tanya ke mama sama papa. Mama sama papa ridho atau enggak kalau Bella menerima lamaran dari Kak Ijen. Dan juga sudah kami ucapkan terima kasih kepada mama dan papa dan keluarga. Terima kasih. Sebelumnya mau kasih dulu buat keluarganya Bang Idan yang udah jauh-jauh datang ke sini dari Tasik. Dan Mah, Ros, di hadapan Bila sekarang ada laki-laki pilihan Bila yang datang melamar Bila untuk jadi pendamping hidupnya dan menjadi bagian dari kisah hidupnya. Maka dari itu Bila minta izin, restu, doa dan keikhlasan dari Mama dan Ibos kita berdua, biar nanti kitanya jalannya lancar, ringan untuk ngebangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Maka dari itu, Mama dan Ibos, izinin Bila untuk menerima lamaran Bang Idan ya. Papa silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibos dan Mama, hari ini sangat berbahagia karena hari ini datang seorang laki-laki yang datang dengan tujuan yang sangat mulia, yang sangat baik sekali, dan itu Ibos dan Mama berharap bahwa lamaran ini bukan yang ini masih start awal ya. Jadi masih ada banyak latihan. Harapannya, Ibos berharap nanti Iden bisa membawa Bila, bisa membimbing Bila, bisa mengajarkan yang lebih baik kepada Bila. Dan Bila sangat dekat sama Allah ya. Dan dia ini saya percaya ini lamaran ini sama Allah SWT. Dan ini bukan masih banyak ya, jadi masih banyak step-stepnya nanti bagi dia dan juga kalau ibu dan mama pasti keras keras tuh di semua ini keluar semua problem ya dari kepada keluarga bapak Hendra dan dia ada juga pasti ibu tuh yang ini sesuatu yang sangat sulit sekali. Cuma ingatannya bahwa ini bukan akhir, ini baru awal ya, masih panjang. Sekarang sejak ini berakhir nanti akan banyak setan-setan yang akan menggoda kalian berdua ya. Jadi anak kalian belum halal ya, ya betul ya Pak, masih belum halal. Jadi artinya masih harus menjaga segala sesuatunya ya. Jadi itu step by step itu nanti menggodanya oleh anak-anak langsung dari satu itu yang ada. Dan kalau kita ngerti duluan Rasulullah salah itu sepatnya di awal pernikahan karena supaya menjaga kemurnian kasih sayang kalian. Jadi kesingkatan ya, karena kalian ini harus sama Allah yang bukan tanah keinginan kalian, karena kalian harus lebih dekat dengan Allah. Kalau dari Ibu sendiri gimana? Sudah menerima sepenuh hati atau masih setengah hati atau bagaimana? Alhamdulillah. Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Kalau kami sebagai orang tua, kita keturian dari banyak apa yang keinginan anak kita ikutin. Jadi mungkin itu dari saya nanti nasihatnya nanti mungkin dibalik lagi Opa juga dari nanti dari Ustaz Mama. Mungkin itu saja jawabannya. Alhamdulillah kalau memang Ibu menerima, saya dan mamanya dan keluarga besar alhamdulillah menerima sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa. So itu boleh Kak Bila sekali lagi boleh dihampiri Papa tercinta. Cium tangan Papa. Di tangan di peluk Papa. Ada doa yang tulus dari Papa. Selanjutnya boleh. Tahu mulai.
kabarin. Ya sudah cukup kepada mama boleh. Pas pulang aja kontrol. Cium tangan mama. Ini belum lulus sih. Belum mamanya. Oh itu. Dia satu-satu. Dengan alhamdulillah itu dilalui, insya Allah juga ya kakak ya. Setelah dapat secara langsung restu dari mama dan papa, insya Allah sebelum ini juga insya Allah mama dan papa pasti sudah merestu. Untuk itu, mungkin langsung saja sebagai simbolis acara lamaran pada pagi hari ini atau hibah, secara langsung kita akan dengarkan acara ini pada pagi menuju siang hari ini. Kak Idin akan menyampaikan lamarannya kepada Kak Bila dan Kak Bila akan langsung menjawab. Kita kami persilakan. Terima kasih.
boleh cipika-cipika. Sudah cukup. Baik, selanjutnya penyematan cincin dari Bunda Kabila kepada Kak Ide. Paling romantis. 1, 2, 3, siapa yang paling romantis?
Ada es teh manis dan es teh.